tanahan dari Marina yang berumur 22 hari. Ini dia, teman-teman. Gambarnya ada 3 ekor. Nah, masukkan dalam tempat sepatu. Ya, ini dia teman-teman. Kucing saya ajak bermain. Kelaminnya ternyata yang 2 jantan, ini betina, dan yang ini yang jantan. Ini yang jantan. Kemarin beranak 3 ekor. Ini dia. Semuanya jinak. Ini anakan yang ketiga kalinya saya berhasil menjodohkan sang saya. Ini yang agak unik teman-teman. Ini nggak tahu niat. Ini bulunya agak panjang teman-teman. Bulu musang ini agak panjang. Nggak tahu ini karena dia masih kecil atau emang bulunya agak panjang seperti ini. Ini bulunya agak panjang. Itu aja misalnya. Kemarin belum sempat update untuk anak musangnya. Ini baru berhasil saya memvideokan karena sibuk. Saya akan keluarkan ketika misalnya terkelihatan. Dari kemarin nggak pernah saya pegang teman-teman karena masih sibuk, dan ini dia musang-musang saya. Bagi yang berminat silahkan komen atau bisa kirim pesan lewat email, nanti saya kasih nomor saya. Kira-kira ini yang nomor 1. Ini nomor 1. Ini nomor 2 dan ini nomor 3. Bulunya agak panjang teman-teman. Beda dari yang ini, bulunya ini abu-abu dan yang ini agak kehitam-hitaman. Belum begitu bisa jalan, tapi sudah bisa keluar dari tempat dia berada di dalam kandang atau di kotak wadah dia. Ini dia teman-teman ciri-ciri jantan jika masih kecil. Ini adalah jantan. Kelihatan enggak teman-teman? Jantan, dan yang ini adalah yang betinanya. Hampir sama teman-teman, ini betina dan ini yang jantan. Itulah gambaran ketiga musang saya. Yang minat ya teman-teman, ini bisa kalian booking atau bisa untuk kirim-kirim. Tidak dulu diwajibkan untuk memantau melihat kondisi musangnya sehat-sehat ini teman-teman. Jinak.
sekian vlog dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda suka dengan video ini. Terima kasih. Salam Wangi dari Bidan.